Dan faktor-faktor yang kita tahu yang mempengaruhi keberkesanan kawasan, kawalan perosak, satu daripadanya cuaca. Contohnya, kalau musim hujan, kalau kita sembuh dan selepas suhu hujan, kesannya akan menurun sebab kebanyakan racun perosak yang kita sembuh ini sebenarnya sudah dicuci ataupun sudah dilarutkan oleh air hujan. Kedua ialah kekerapan kawalan prosak, Maksudnya berapa hari kita sembuh setiap kali? Contohnya apa yang dipraktikkan di raw ataupun oleh petani lain di tempat lain? Ada yang buat tujuh hari sekali ataupun seminggu sekali, ada yang buat dua minggu sekali, ada yang buat tiga minggu sekali, tiga minggu sekali, ada yang buat sebulan hanya sembuh sekali. Dan kita dapati kalau kekerapan yang lebih kerap sebenarnya kawalan perosak ini lebih berkesan. Contohnya di musim hujan, dan uh, ada juga petani yang langsung tidak sembuh. Kalau petani yang tidak sembuh, kalau kita berzirana dengan dia, kemungkinan besar kita juga akan menghadapi masalah yang dihadapi oleh jiran kita, yaitu perusak. Jadi uh, ketiga ialah kaedah penyemboran. Kalau kita nak buat semboran, uh, kaedah itu sangat penting. Pastikan ialah kita menggunakan uh, nozzle ataupun semboran yang tepat pada uh, buah itu, dan juga uh, pam yang kita guna tu juga penting. Kita boleh ada pelbagai yang menggunakan mist blower ataupun menggunakan power spray. Uh, satu lagi punca daripada keberkesanan ialah variety durian ataupun jenis durian. Contohnya kalau kita banding dengan Mung King, di 24 101 ataupun duri hitam, kita dapati uh, dua jenis buah yang paling suka uh, ulat pengorek buah suka ialah di 24 dengan IOI antara sebabnya ialah durinya padat. Jadi dia ada tempat untuk dia bersembunyi. Membanding dengan musang king dengan duri hitam. Musang king boleh dikatakan kawalan perosak lebih mudah sebab durinya lebih terbuka dan besar. Dan kalau kita nak bilang daripada segi bilangan duri, musang king cuma separuh daripada bilangan duri yang ada pada buah awai, ataupun Masmu masmua ni. Durinya dua kali ganda lebih banyak daripada musang king. kelima ialah kualiti tenaga burung. Kalau tenaga buruh kita yang mahir dan juga buat kerja bersungguh-sungguh, kawalannya berkesan. Kadang-kadang pekerjaan ini dah sembuh, tetapi target yang pada tempat nak sembuh itu tidak capai. Itu yang menjadi satu masalah lagi. Kenapa adalah sikap pekebun sendiri? Kalau pekebun sendi uh, sendiri tidak memastikan apa yang dilakukan oleh pekerjaan dengan betul, uh, keberkesanan kawalan perosak juga menjadi satu masalah. Contohnya, selepas kita memberi. Uh, pesanan kepada pekerja kita. Selepas tu kita tinggalkan kebun, biar pekerja buat sendiri. Ini antara satu dapat contohnya pekerja mungkin tidak melakukan dengan sepenuh hati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau kita nak tanam ni kita pasti jugalah kita kena memperhatikan setiap apa yang kita lakukan pekerja dapat melakukan dengan sepenuh hati ataupun buat dengan sebabnya.